kembali bersama saya Rosi Alam dan Mas Rey Aing. Mas Rey Aing. So hari ini kita memasak di tepi pantai. Mas Rey Aing telah sponsor kita ikan labang, tapi dia tidak masak ikan labang hari ini. Dia masak babi, guys, bersama saya. So, jom. Kita hari ini kita nak masak sup campur babi, ya. Eight treasure, orang cakap, ha? So kita menggunakan 8 bahagian dalaman babi sama tahu sama sayur masin. So banyak campuran, ya, guys. So, so mula-mula kita tumiskan halia. Oh, so Mas Ri tolong tumis. Okey. Tumis halia. Lepas tu masukkan bawang merah. Eh, boleh masak ke ini Mas Ri yang ni? Boleh, 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 boleh. Hmm. Saya tak ikan saja ini. Semua boleh tu. Boleh jadi chip ke? Boleh ke jadi chip? Boleh. Semua jadi boleh. Saya tengok dia menjala, menjaring, pancing, boleh ni. Saya tengok. Kita cubalah. Kita cubalah. Kita sedap ni. Sikit apa ni? Sup campur babi. Oh, sup campur babi. 8 ramuan. Kejap, kejap. Belum pernah saya dah tu. Sup campur babi. Sup campur babi. Kalau babi campur sup campur babi. Sup babi ada. Ini Sipu pernah masak macam ni ke? Tidak pernah lah. Oh, ini first time juga. Oke, sama-sama kita menantikan kejadian dia nanti. So dia ada 8 jenis semua babi. Babi. Dia ada apa nih? Usus dia? Ada usus, dia ada hati, ada isi. Oh, daging dengan stepak sekali lah. Daging dengan stepak sekali. So kita tuliskan apa nama? Dia punya isi untuk ambil dia punya bau. Oke, campurkan. Nanti kita masak pakai saya. Ya. Nanti sudah masak panggil saya, ya. Kita ada buah pinggang nih, guys. Ini ada buah pinggang dia. Jadi kita boleh letak dulu. Oke, semuanya campur dalam. Kacaukan ya. Pernah masak, Mas Ri? Pandai. Pandai, ya? Pandai makan juga. Pandai makan. Lepas tu kita ada usus besar. Usus babi, ya. Usus besar. Masukkan ikan juga. Oh. So kita letak sedikit black pepper. Lada hitam. Then kita ambil lada putih sedikit. Okay. Kacaukan ya. Ini kita tumis. Tumis irisan. Lempuang ni, paru-paru, kamu juga. Dan kita ada kura, semua ada campur, guys, huh? Kemelik sepeda harum sikit kita delik, and then barulah kita masukkan air, masukkan air panas, kacau. Kacau, ya. Nanti kita letakkan apa nama? Tofu, kita letak isi itu, isi anco sama hati, dan kita letak apa nama ni? Dia macam sejenis lili. Bunga lili, ya, bunga lili. Okay. Dan nanti kita akan letak apa nama? Seaweed sama suhun. Oh, so banyak tempat di dalamnya. Banyak item. Banyak item. Macam-macam dalam. Macam-macam ada. Ini pertama saya cuit dengan chip 5 star punya. Ya, sudah 5 star lah, 3 star lah. Kita
cari lebih apa gitu. Kita biar dia mendidih, tapi yang hampir mau mendidih, kita bagi dia perasa. Kita letak apa nama? Chicken stock. Kita garam. Seasoning, garam. Kita letak lagi. Oke, kacau. Buat dia punya apa nama? Pork mince. Ini kita buat macam dia fish bola, pork bola. Macam tu. Dia jadi bola. Dia biji kita buka ketul. Pas ini kita kena kacau dia slow slow. Kacau dia. Slow. So, kita masukkan. Bersih babi, apa bersih babi ya? Kulit babi. Kulit babi. Goreng. Kelopak babi. Kelopak babi. Kita masuk semua, kacau. Oh, kita masih ada hati las sama tahu. Ini sup ya. Masukkan bingkut. So, semua ada. Semua ada. Macam-macam ada. Kacau dia. Boleh pecah, pada kita sudah penuh, kita rasa lagi. Jadi kita nalukan, apa nama? Hati. Sedikit, sebab kita punya ini hampir mau masak. Oh, hati ini kita pas kita last sekali. Oh, hati ini tak perlu lama sangat. Cuma masak. Oke, cak sos luar. Oke, saya mau letak suhun. Suhun, so banyak. Mana mah? Barang-barang dalam suhun ini kita tepul 6, dia ada macam ni, tepul-tepul. Saja seperti mungkin. So, nanti kita biarkan dia begitu. Kita letak sedikit lah, tak perlu banyak tepuk semua. Oke, cukup. Last kali ya, tapi bukan sekarang. Last. So, macam mana? Okay. Pernah masak ni kan, Puan Masri? Ini pertama kali lah. Pertama kali? Ya. Okay, balik Pakun. Di mana? Balik Belaga. Belaga, boleh. Terakhir ini. Macam dia macam rupa buri. Rupa, ya. Kan? Kita biarkan dia apa nama mendidih. So itu masak lah guys, so dan kita cuma tinggal letak seaweed, tapi kita jangan terlalu awal lah. Then kita letak daun sup, supaya ada wangi.
tetap semua. Kecoh. Yes. Ui, nampak wangi sudah. Ha, nampak cili lagi. Dia sudah pedas, nampak cili lagi. Kita boleh letak lagi. Cili flake. Wow. Letak habislah. Ha. Ya. Supaya dia pedas. Memang tarik. Ha, memang tarik. Mantap guys. Ha? Mantap. Mantap. Boleh cuba lagi? Mana you punya sudut? Ada sudut ada? Ada sini. Okey, jom kita cuba lagi. So wangi dia dah sudah. Cun ah? Ada pedas sikit. Ada pedas ah? Suhu dia sudah lembut tak? Kalau suhu sudah lembut, baru kita letak siwit. Mana? Suhun. Ah, kalau ada terlampau macam lembut ya, lembut. Okay. Lalu kita, so maksudnya kita punya sup hampir dah siap. Dan kita masukkan kita punya siwit. Ambil siwit. Siwit ni kita cari. Kita gunting-gunting. Nah, dia macam ala-ala Korea lah, yeah. Tapi bukan Korea, bukan dia. Ini kita make in Borneo punya. Ini make in Borneo, bukan Korea punya. Korea tiru kita. Ini siwit pelengkap dia. Pelengkap dia. Kecoh lagi masih, kecoh lagi. Ha. Kita letak habis dia punya siwit ni. Siwit dia jadi ijit. Boleh? Siwit. Ha. Jelas. Ha. Alright. Okay. Nah. Mantap. Mantap guys. Mantap delicious. Nah, ini orang panggil dia eight treasure. Huh? Maksud dia adalah makanan orang maharaja. Di Tang Dynasty ya. Huh? Ini dipanggil makanan maharaja di Tang Dynasty zaman-zaman dahulu. Zaman-zaman Cina dulu. Huh? So, saya rasa sup kita sudah lengkap. Rasa dia pun sudah cun. Okay. Kepada yang bersubscribe main Mesri, sila Mesri Aing, sila subscribe and channel Rusia Alam. Don't forget to subscribe, share, like, comment. Hope to see you guys in my next channel. Apa kata-kata terakhir, Tuan? Terima kasihlah. Terima kasih. Kepada Rusia Alam ya, yang sudi membawa saya untuk kongsikan resepi ini. Hmm. Ini saya rasa tengok ini memang mantap lah resepi ini. Ya. Rusia Alam kita. Kita panggil Abang Milon, dia tadi mau rasa. Abang ya. Milon. Halo, sipu kita, mana sipu kita? Ini sipu. Ini sipu. Betul kan? Betul. Sudah masak. Sudah masak. Betul. Ini chef ni betul ke? Betul. Makan sedap dia ni. Saya tidak percaya dia. Ini makanan China zaman dulu, Tang Dynasty. Semua ini makanan maharaja. So semua campur, semua banyak campur. Ha? Organ-organ ya. Ha? Ada siwit, ada suhun, ada perut raya. Semua perut raya. Ha. Semua ada. Okey. Ada resi ya? Kulit babi. Boleh saya ikut ini resipi ni. Oh. Eh, Bidia. 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 Ayah Bidia. Test dulu. Betul tak percaya ni? Masih ayah jalan, buka jalan semua yang penting. Saya tiba-tiba masak. Ya, kita suruh ayah bida rasa lagi. Tidak ada pertandingan ini. Tak sekolah lho kan. Wuuu. Boleh jalan naik, kawan. Boleh jalan naik. Ini nanti lengang ku. Lepas ni kita boleh makan. Ya. Silakan beri, hangat lah. Okay. Woo. Mai. Beri dia ke mai. Dia ikut dengan mai. Tengok si kubit dia. Oh, dia yang ambil yang awak kau mai. Ambil dua kali lagi. Kau mau lagi? Lah, kau ni. Awak kau mai lagi ambil. Lepas lepas kita makan sibuk. Ah, lah. Kalau kita makan, jual. Malam lagi.
Okay guys, terima kasih. Thank you Ayah Bidek, thank you Abang Bilun, thank you Masri Aing. And see you guys in my next channel, next video. Bye bye.